macam nari je. Cikgu, mau buat apa ini? Murid-murid, hari ini kita akan lakukan aktiviti simulasi tentang keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. 2-3 kolam. Saya tak faham. Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ni, kita belajar. Cikgu akan terangkan, kamu akan faham. Mula-mula, mari pilih kertas. Kamu akan mainkan watak yang tertulis dalam kertas tu. Baik, semua dah tahu peranan masing-masing. Kita mulakan dengan situasi pertama. Siapa pencerita? Saya, cikgu. Fizi berdiri sini. Baik. Nah, baca. Ini kedai menjual kelengkapan elektrik. Pada suatu hari, seorang pengguna bijak datang. Saya pengguna bijak. Saya penjual. Mari beli barangan elektrik terkini. Sini. Macam mana? Mau beli kipas? Tahu? Tepat. Ini pembakar rondi. Sangat bagus. Tengok. Tahu juga. Tepat. Mau ciri elektrik? Pilihan bijak. Dapat memanaskan air dalam satu saat. Tak suka. Kenapa? Semua barangan ini tidak selamat. Murid-murid, kenapa Mei, seorang pengguna, cakap macam tu? Ada siapa tahu? Cikgu, saya tahu. Semua barangan elektrik ni tak ada label. Label apa? Label. Label ni? Ya, label tu. Kalau ada, baru boleh beli. Akak kita cakap. Pandai. Label ni menandakan barangan elektrik itu sudah diuji ketahanan dan keselamatannya. Maka ia selamat digunakan. Faham? Faham, cikgu.